Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina walana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para ikhwani fillah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih bisa mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah wa syukurillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat sehat walafiatnya, hidayah taufiknya, ridha inayahnya, dan mudah-mudahan Allah manjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan tentang siapa manusia yang terbaik di antara kita. Kita hidup bertetangga, kita hidup berteman, kita hidup bersyirkah, ya. Kita hidup bersama orang-orang, baik itu orang dekat, orang kenal maupun tidak. Dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, tetangga, dan lain sebagainya, di antara kita ada orang-orang yang sangat memberikan manfaat kepada yang lain. Ada yang sangat berguna kepada orang lain. Dan itulah sesungguhnya orang yang terbaik di antara kita. Kalau kita ingin tahu kita ini orang baik atau tidak, maka kita bisa mengevaluasi kita ini memberikan banyak manfaat kepada orang lain apa tidak. Karena orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang sangat dipentingkan oleh orang lain. Jadi orang yang terpenting di kampung, orang yang terpenting di keluarga, berarti itu terbaik di dalam keluarga. Orang yang terpenting di kampung, yang dipentingkan banyak orang, berarti itu orang terbaik di kampung. Dan begitu seterusnya. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari sahabat An-Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat, ya, kepada orang lain. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling besar manfaatnya kepada orang lain. Kalau kita dalam keluarga kita banyak memberikan manfaat, paling berguna di antara para keluarga, maka kita yang terbaik. Begitu juga di kampung, di masyarakat. Kalau ada orang itu sangat dibutuhkan atau sangat bermanfaat di kampung, ya banyak memberikan manfaat kepada orang-orang di kampung, maka itulah orang yang terbaik. Jadi sebetulnya bukan yang paling banyak amalnya, bukan yang paling banyak ilmunya, bukan yang paling banyak titelnya, bukan yang paling tinggi jabatannya, tetapi yang paling baik itu adalah yang paling bermanfaat. Ilmu banyak tidak bermanfaat, ibadah banyak hanya untuk manfaat diri sendiri. Ahli ibadah, tapi kan ibadah untuk diri sendiri. Atau dia punya ilmu banyak, tapi kalau ilmunya tidak membawa pada kebaikan, maka kita kurang manfaat. Jadi walaupun ada seseorang yang bertitel sangat panjang, pendidikannya sudah luar biasa, atau ada orang ahli ibadah, tapi orang tersebut atau punya jabatan yang tinggi atau banyak jabatannya, tapi orang tersebut tidak ada kontribusinya untuk masyarakat, tidak ada kemanfaatan untuk umat, ya, tidak banyak kepedulian, tidak banyak ikut turun tangan, tidak banyak terjun dengan urusan-urusan masyarakat, tidak ada kegiatan membantu masyarakat, tidak bahkan peduli pun tidak, maka itu bukan orang yang terbaik. Karena orang yang terbaik adalah orang yang banyak memberikan kemanfaatan, kepedulian, perhatian, dan bantuan-bantuan kepada orang yang lain. Jadi kalau ilmu, jadi
kalau ilmu atau ibadah, ibadah lah kita katakan ibadah, ahli ibadah, ya manfaatnya untuk diri sendiri, tidak manfaat untuk orang lain, berarti orang itu bukan orang yang terbaik. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, ya, hadis Bukhari Muslim, hadis Sahih, as-sa'i alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'im la yaftur wa kal sha'im la yaftur. Kal qa'im la yaftur wa kal sha'im la yaftur. Muttafaqun alaih. Orang yang senantiasa berjalan, ya, keluar rumah, berjalan, berusaha atau kegiatan-kegiatan yang kegiatannya keluar rumahnya berjalannya itu untuk membantu para janda, para miskin. Jadi maksudnya dia memberikan bantuan-bantuan, entah itu ada permasalahan lalu dibantu untuk menyelesaikan masalahnya, atau mungkin ya masalah dengan pemerintah, masalah dengan masyarakat, dengan teman, dengan klien, atau dengan tetangga, dengan saudara, atau masalah ekonomi ya mungkin, atau masalah-masalah yang perlu bantuan. Kemudian bila ada seseorang yang berjalan membantunya, tidak harus membantu dengan uang, dengan materi, tapi dia ikut memfasilitasi atau memediasi atau menyelesaikan permasalahan-permasalahannya atau ekonominya, yang entah dia ada memberikan sendiri atau dia carikan bantuan, maka orang yang demikian itu sebagaikan orang yang berjihad fisabilillah, bagaikan orang yang senantiasa bangun malam tidak pernah lelah, bagaikan orang yang senantiasa berpuasa sunnah di siang hari. Riwayat Bukhari Muslim. Jadi hadis sahih ini enggak mengeluarkan uang umpamanya, atau mengeluarkan uang ya, enggak mengeluarkan banyak tenaga atau mengeluarkan banyak tenaga, hanya cukup dia jalan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau membantu ekonomi janda dan orang-orang miskin, ya, janda yang punya anak barangkali yang membutuhkan biaya-biaya hidup, atau orang-orang miskin dan lain sebagainya, maka orang itu keluar dari rumahnya bagaikan orang yang keluar ke medan perang, yang dicatat oleh Allah sebagai mujahid fisabilillah, yang orang itu walaupun di siang harinya tidak berpuasa, tapi pahalanya, amaliyahnya sama seperti orang yang selalu berpuasa. Kalau di malam hari dia tidur, tapi dia dicatat, dianggap seperti orang-orang yang ahli ibadah, yang bangun malam, sholat tahajud. Masya Allah. Itu pentingnya bagaimana kita memperbanyak bantuan-bantuan kepada orang lain, atau kepedulian-kepedulian ke orang lain, baik yang di sekitar kita maupun di luar daerah kita maupun di luar negara. Kemudian sebagai pelengkap juga kami bacakan hadis Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Man masya fi hajati akhihi kana khairun lahu min i'tikaf asra sinin. Wa fi riwayatin la an yamshi ahadukum ma'a akhihi fi qada'i hajati afdal min ay ya'takifa fi masjidi hadha shahrain. Jadi hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dari sahabat Abdul bin Abbas ini memberikan pencerahan kepada kita sebagai spirit dan semangat kita membantu orang lain. Man masya fi hajati akhi. Siapa orang yang berjalan dalam rangka menyelesaikan hajat kebutuhan orang lain, maka itu adalah suatu kebaikan atau lebih baik bagi orang itu daripada iktikaf 10 tahun. Iktikaf di masjid, diam tidak keluar, tidak kemana-mana, ibadah saja, itu pahalanya sangat besar. Tapi ternyata lebih besar keluar jalan menyelesaikan, membantu penyelesaian masalah-masalah orang, atau memenuhi, menunaikan hajat-hajat kebutuhan orang lain. Bahkan di dalam riwayat lain, sungguh lebih baik salah seorang kalian berjalan bersama saudaranya untuk menyelesaikan hajat saudaranya tersebut, itu lebih afdol daripada iktikaf di masjidku ini 2 bulan. Bayangkan, iktikaf di Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad SAW yang berlipat-lipat ganda pahalanya dibandingkan masjid-masjid yang lain. Tapi ternyata, itu semua walaupun 2 bulan iktikaf, masih lebih baik tidak iktikaf, keluar jalan. Tapi demi menyelesaikan hajat permasalahan orang lain. Saudara-saudara muslim kita, mungkin ada
Mungkin saudara-saudara muslim kita, tetangga kita, ada yang punya masalah, ada hajat yang tidak bisa diselesaikan, lalu kita mengajaknya atau membantunya melobi seseorang, atau mendatangi seseorang, atau ikut menyelesaikan urusan-urusannya, entah di kantor, entah di mana, itu lebih baik daripada itikaf. Berarti, apapun yang kita lakukan demi orang lain, langkah demi langkah, tenaga yang kita luar pikirkan, yang kita lakukan semua untuk orang lain, untuk menyelesaikan urusan orang lain, untuk membantu orang lain, itu pahalanya sangat besar sekali, lebih baik daripada ibadah, lebih baik daripada itikaf, bahkan akan mendapatkan pahala orang yang jihad, pahala orang yang puasa, pahala orang yang qiyamul lail. Pemirsa yang berbahagia, ikhwani fillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa peduli dan membantu saudara-saudara kita seagama. Dan mudah-mudahan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita termasuk menjadi hamba-hambanya yang soleh. Amin. Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.